Saya mau unboxing LD Cam 4K made in China, terus spesifikasinya sih bagus. Bisa kita baca di sini. Oh, image sensor pakai 20 megapixel Sony. LCD udah ya, pokoknya lumayan ya, udah 4K banyak pilihannya. Coba kita buka. Isinya apa aja? Aksesorisnya apa sih? Sebenarnya kita masukin SD card-nya. Ini modelnya, udah ada layarnya. Sini tombol zoom, sini power, ini shoot, sini ada shot HDMI, terus sama USB. Sini micro SD, coba kita pasang micro SD nya kita pasang. Gimana nih? Oh, udah masuk. Coba kita nyalain ya. LD Cam Pro 4 Plus. Oh, kita lihat ini cukup lumayan buat videonya, 4K 30 fps. Buat settingnya gimana nih? Oh, ini buat pindah mode kamera sama recording video. Oh, ini buat novel. Cari menunya, tombol menu di sini, tombol menunya ini baterai ya, ini baterainya. Aku dimatiin dulu,
bisa lihat tombol menunya. Oh, ada banyak. Nah, banyak dicoba aja. Paling tinggi 30. Ya, paling rendah VGA. Ya. Ini milih siap kembali. Coba kita rekam sinyal gimana. Pakai HP. Cukup lumayan buat seru-seruan doang. Cukup lumayan buat seru-seruan. Hasilnya cukup lumayan. Tombol kembalinya pakai ini, pakai ini, apa ini, power buat kembali. Terus milih lagi. Terus ini yang hasil kamera 20 megapiksel, ya lumayan lah buat foto-foto sama bikin video, lumayan banget. Sini biasanya ada lubang buat tapi di sini ada pelengkapnya seperti ini. Saya bisa masukin langsung tanpa pakai waterproof. Jadi buat di tripod pakainya ini ya. Gimana cara masuk? Nah, gini ya. Tripod ini, tripod tongsis, bisa pakai ini, keren ya. Sebelah ini buat apa? Lubangnya buat apaan itu? Lubang buat helm, terus gini. Ya lumayan lah, lumayan banget. Harganya cukup murah, 750. Bisa buatan ini, ambil lepas saja. Ya, lumayan lah buat eksis. Oke, cukup sekian unboxing dari LDGM 4K HD ini. Ya, cukup lumayan. See you.